Pernah tak masa korang kecil-kecil dulu kan, kalau korang ingat balik, pernah tak korang rasa macam satu keinginan yang membuak-buak untuk korang makan makanan yang bukan makanan? Contohnya macam korang terasa nak rasa pasir tu macam mana ke? Korang terasa macam kalau kita rasa tanah ni sedap tak agak-agak? Kalau korang nak tahu, dalam DSM-5 ada satu kecelaruan yang kita panggil sebagai kecelaruan Pica. Kecelaruan Pica ni bila individu tu makan sesuatu yang bukan bahan makanan, contohnya macam guli ke pasir ke, yang tu kan bukan makanan kan, tapi dia rasa nak makan. Kecelaruan ni didiagnose sebagai kecelaruan bila mana tingkah laku memakan sesuatu yang bukan bahan makanan ni berlaku selama 1 bulan consistently. Paling kurang 1 bulan baru kita boleh diagnose dia dengan ada kecelaruan Pica ni. Kebiasaannya, kecelaruan ni berlaku dalam kalangan kanak-kanak. Sebabnya kanak-kanak kan kita tahu dia curious kan nak cuba benda tu, nak cuba benda ni. Tapi kalau setakat sehari dua dia try tu, itu belum kecelaruan lagi lah. Tapi kalau dah sebulan asyik nak makan pasir je, itu sesuatu lah tu. Kebiasaan kecelaruan Pica ni dia berlaku dalam kalangan kanak-kanak yang ada intellectual disability, sebab dia tidak mampu untuk macam tengok benda tu boleh makan ke tak boleh makan sebenarnya. Dia rasa nak makan, dia makan je. Macam tu. And then boleh jadi juga kecelaruan ni dia macam sebagai satu, boleh juga jadi sebagai macam like, you know, coping mechanism untuk seseorang individu. Macam tu. Ada satu cerita, Swallow. Kalau korang rasa korang nak tengok, korang boleh tengok. Dalam cerita ni, the heroine, nama dia Hunter tau. Hunter ni dia dia ada rasa macam dia rasa sunyi, dia rasa macam dia tak belong to a places, like macam dia dah kahwin, lepas tu dia rasa macam husband dia busy, mak mentua dia tak suka dia. So dia ada satu keinginan yang macam dia teringin sangat nak makan benda yang bukan makanan ni. So apa yang dia buat adalah dia ambil marble, dia ambil marble ni dia telan. Lepas tu dia rasa satu kepuasan tau, dia suka texture marble. Dan bila dia buang air besar, lepas tu marble tu keluar, dia akan ambil marble tu, dia akan susun dekat atas meja. It's like a trophy for her tau. Lepas tu besoknya tu dia try benda lain pula, dia try thumbtack, dia pernah try macam-macam, sampailah kantoi dekat husband dia yang dia makan benda yang bukan makanan. Sebabnya dia choke, dia macam tersekat macam tu, so dia kena operate untuk keluarkan bahan tu. And doktor jumpa banyak sangat bahan bukan makanan dekat dalam perut dia. Dalam bentuk reality ada orang yang makan sesuatu yang bukan bahan makanan. Kalau korang pergi dekat YouTube pula, korang boleh tengok banyak sangat orang yang makan sesuatu yang bukan bahan makanan. Contohnya macam ada orang yang minum air kencing dia sendiri, dia rasa macam kepuasan tau bila dia minum benda tu. Lepas tu tekstur macam tepung, macam tanah tu dia suka, yang buat dia rasa macam wish nak makan benda ni, macam tu. So dia makan benda tu and then dia orang berasa kenyang dengan makan benda tu sahaja. So kenapa berlakunya Pica ni, sebenarnya dia macam tak ada satu sebab yang orang kata macam rincit lah. Ada macam kajian cakap Pica ni berlaku mungkin disebabkan oleh kekurangan zat besi dalam badan. Lepas tu boleh juga macam saya cakap tadi, disebabkan oleh coping mechanism sesuatu individu, seseorang individu tu. Contohnya macam katakanlah orang yang obsesif kompulsif kan, dia ada dalam fikiran dia macam obsessed towards something, and then cara dia nak cope untuk tak fikir benda yang dia fikir kat dalam otak dia tu, dia makan benda-benda ni tadi.